Anak-anakku sekalian, selamat pagi dan selamat sehat untuk kita semua. Ibu lihat kalian secara pagi ini yang kadang cuaca lagi tidak nyaman ya. Kadang ada hujan, kadang tidak ada. Jadi udara juga kadang kala nggak sebanding yang kita harapkan. Kita inginnya sehat saja, tapi kenyataannya banyak yang sakit. Tapi ibu cek di kelas ini, alhamdulillah empuk. Anak-anakku sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa rasa syukur ini dengan pembelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan kalian sudah sampai pada tahap mau untuk melakukan ujian akhir. Anak-anakku, saatnya kita berbicara dari hati ke hati ya. Ibu itu inginnya, ini keinginan ibu. Inginnya kalau anak yang cowok bisa mengikuti pembelajaran yang baik, bisa untuk memperbaiki karakternya yang kadangkala anak cowok itu lebih suker, lebih daripada kelakuannya anak perempuan. Tapi bukan berarti anak perempuan juga baik semua. Kadangkala ibu melihat ada yang kurang pas, kurang baiknya. Misalkan dalam tatanan make up, coba di kelas ini diperbaiki. Tapi ibu lihat yang tidak separah mungkin untuk zaman yang sekarang, make up itu sangat diharuskan, menjadi kewajiban untuk menambah rasa percaya diri. Kadang-kala ibu melihat ada anak yang membawa kaca atau cermin. Kenapa enggak sekalian bawa cermin yang segede kita berdiri aja? Ya, kenapa enggak bawa semua hal yang kalian pantas ke sekolah? Kalau memang kalian inginnya seperti itu, tapi kan kita punya tatanan, punya aturan. Kalau kita kemukakan anak cewek kepribadiannya apa? Dari ujung hati anak cewek itu, ya halnya ibu punya anak gadis. Coba kalian, kalau baju praktek yang sudah ibu kasihkan, sekolah kasihkan, baru kasihkan dalam kategori ibu ngasih ya. Ibu inginnya kalian itu kalau di perikanan itu jongkok atau di perikanan itu dongeng sedikit gini, apakah akan terangkat? Pasti terangkat karena perempuan ya, cara begini ini pasti kelihatan. Nah, untuk memenuhi itu semua sudah pasti ukurannya ada di tubuh kalian. Ini mah yang sudah di dalam kategori ukurannya karena merasa kebesaran dikaput lagi. Nah, ini rok sekolah, semoga aja di kelas ini mah nggak ada, kita sosialisasi aja deh sekalian keputrian. Itu masa udah roknya segini ya, kayak ibu dipotong lagi 10 cm itu mengikuti zaman mana itu, sehingga itu menjadi tidak baik. Kadangkala ibu melihat ada kaos kaki yang panjang segini, kadang apa itu main bola ya. Anak cowok ibu tanya seneng nggak lawan melihat anak perempuan kaos kakinya sepotong begini, roknya segini? Seneng. Jadi wes kudoan. Padahal mah niat
Iya, Bu, di pres. Bu, tuh, wae, lu bentar lu, kia. Terus, Bu, udah mana, anak gadis, betulnya bentar lu. Itu mewah, loh. Jadi, jangan seperti itu. Ibu pernah ceramah. Anak-anak, lakon jadi mama dan tante-tante. Ibu sudah jadi tante-tante, nih. Mama. Cucu juga ibu udah punya. Cucunya dari lahir lah, ya. Jadi, ibu teh nenek yang masih muda. Jadi, family, nenek. Meli karena Lica, kalau Meli karena ini mah otomatis oke mulai cintra-cintra juga gini-gini. Tapi kan setidaknya nanti kalau punya cucu asli nih, nenek-nenek jaga image dong, cucu asli mah sini saya maunya Meli. Meli pakai singlet ya, mau ikutin dong. Aduh, orang nawai pakai singlet. Hari undang nggak lucu pakai singlet teh. Hari undang lekong di dia, kedua, di kerudung rasa letih, kalau di telepon teh apa gitu kayaknya. Kata budak zaman ayu na eta. Terus ibu ningali, kayaknya lihat, tuh pakai songkok iyo di dia, rambut jadi poni di dia. Eta tahunan eta. Nah, kamu betul ya itu kerudungnya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita lakukan dengan baik adanya perubahan. Jangan sampai melihat, tapi masih untung lah pas aku lama nggak mau ada yang anak yang pakai high heel, yang sesuai loncat ke SMA lah, loncat ke mahasiswanya, rek 12 senti oge di mahasiswa apa sugan kata tasir sihat oge nempona kumahanya ajib itu bisa anjir kan jika lupa nggak pakai gawang tarinya harus dibuatnya ajib kan nggak suka dia jangkung makanya mau 12 senti dia gigi tuh aja enggak paling tak salah itu nolongan kade jadi hal-hal seperti itu kade iya alis sudah dicukuran alis karena kalau dicukuran alis kayak tambah lagi kumannya berbicaranya jadi lamun dicabut-cabut suka nambah-nambah lagi kan apalagi mengganti hal yang lainnya ini ibu bayi gini sakil halis teh kata teh mau ngasih pate satau ngesak kali-kali nggak melihat teh ayo baru udah pasti ngali jadi kehilan kata jadinya hilang dia jadi aku sih pakai kerosihan mah kamu punya ini enggak serta yang bebek yang memang palsu gitu halisnya menor atau memang alami resep alami menor ya menor boga pasolina oke si Rosina teh sabaraha biaya kehidupan anak sabaraha beli sifat lagi 500.000 eta sifat kan ieu mah beras mentalita 15.000 diganti ku asin bro asin nah sabola deh eta oke ku beras asin bro pikirkeun ka ku kalian jadi biaya hidup kalian teh daripada beras kalahkeun bea ku ayeuna balik deui ka kehidupan yang natural. Jadi segala rupana kurang dikondisikeun yang baiknya. Jika yang laki-laki korbannya adalah tawuran, hatinya ini labil ya, si anu mah ngece ka urang, mengecewakan kita, hayang tonjok. Nya tonjok heula we ka suur sorangan atuh, lamun ka suur sorangan ditonjok masih ibu. Berarti badan kurang oke lamun di tonjok ku batur eta bisa kene keuna. Gimana kalau nanti jalurnya ada jalur ditangkep polisi lamun tawuran teh. Kemudian ada lagi kalau sampai kematian siapa lagi yang akan mempertanggungjawabkan kalau kita diamnya di tempat yang sangat-sangat urgen. Ya namanya orang tua mah ingin agar anaknya itu sangat sehat. Sehat jasmani dan rohani aya nu bilang mah atuh da beneran. Moal disapalakeun ka dieu. Tapi eta yang menjadi tawuran atau bahan tawuran
berarti tidak punya pikiran yang sehat dan waras. Kenapa bisa sampai tawuran sehingga masa depan kita itu menjadi sangat harus dibutuhkan dengan cara seperti itu? Kan nanti masa depan kita kan selesai di situ. Biarin aja nanti kalau sudah jadi lampima nanti juga bisa bermasa rapat. Tidak. Yang sudah jadi napi itu tetap ada konotasi keluarnya jadi napi. Tapi kalau sudah berbuat baik, kalau sudah dimaafkan oleh masyarakat, mungkin saja ada perubahan sikap. Tapi kita sebelum anak yang belum waktunya ini masuk ke penjara dan sebagainya, panti rehabilitasi, jangan sampai terkena. Ya, mari kita pupuk dengan adanya kita belajar agama, ya. Di sekolah itu adanya boarding school, itu pembelajaran agama. Kemudian ada guru PAI, itu pembelajaran agama. Dan di pembiasaan pagi juga selalu ada yang ceramah, itu gantian, itu pembelajaran agama. Sehingga disisipkan terus-menerus, dan dari orang tua pun ikut serta untuk memberikan pembelajaran agama itu lebih baik. Tapi kadangkala ya ibu suka sedih jika melihat ada anak-anak yang kadang di depan kita belajar dengan baik, pura-pura baik, tapi di belakang itu menjadi sangat tidak baik. Itu sangat merugikan diri kalian sendiri. Nah, kita masuk ke pembelajaran ibu. Kenapa ibu bisa menjelaskan dulu karakter? Karena terkait di pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan tidak terlepas dari karakter jujur, disiplin, bertanggung jawab, berani mengambil resiko, banyak ya, itu mah sudah lewat. Tetapi kita ke depan tetap memegang teguh kejujuran, keuletan, pekerja keras, inovasi, kreatif, dan sebagainya. Sehingga jika kalian ini adalah jurusan perikanan, bisa menjual ikan. Kalau untuk program mata pelajaran produktifnya, kalian bisa untuk memelihara ikan, memijahkan ikan, tapi untuk di PKK-nya itu sendiri harus bisa sampai memasakkan. Siap seperti itu? Ya. Alhamdulillah, tidak amin. Kalian di sini harusnya menjadi anak-anak yang menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kalian juga. Harus sayang kepada orang tua, harus mengikuti guru dengan kebaikannya dan belajar dengan baik. Semoga doa guru, doa orang tua sampai kepada kalian. Selamat belajar ya. Nanti lanjutkan di pembelajaran untuk hakikat.